Sebabnya urat darah situ. Sampai tu kalau kita pos sikit ya luka sikit darah tu hari. Karena darah dia berjalan yang molek. Namun begitu, kekuatan rasa kenikmatan bukan hanya terletak di faraq. Bukan tak faraq saja. Malah pada pada seluruh tubuh isteri. Semua tubuh dia sedap rasa. Kalau tepuh ibu kaki pun dia nyakuk, tepuh di betis pun dia sedap. Paha pun sedap. Sedap rasa kat sini. Haa, segala suntik tubuh dia tu, ikut tepuh. Tapi pandai kita main, tak ada kata. Dia tu. Yang nak kau main gitu. Urat-urat paha atau beti isteri pun akan merasa geli-geli dan sedap kenakan yang berbeza-beza mengikut kedudukan yang berlain. Dek lagu ni, dia buat lagu ni. Dek ojek tu, ojek tu. Haa, dia tak lupa. Lepas kata tampak kaki. Geli tampak kaki, macam lah. Yang geli di bawah lipat dan lutut ni, tak lupa. Geli lebat tiap. Tak lupa geli berkaki. Geli di gelingor, tak lupa dengan tiap tu. Lailah, yang kesedap pen ni ialah lainnya. Sebagai satu contoh senang, pembaca akan mengalami atau menepuhi keadaan geparan perasaan yang berbeza. Mana? Jika telunjuk dibetulkan, berbanding apabila ia telunjuk dibosokkan, ialah lain. Telunjuk tak betul. Dengan itu tak betul, tak bosok sedap ni. Ialah lain, berasa tak suka. Ni ayat katanya. Tak lupa perasaan. Ikut ludup. Ludup baik tu je bahasa baik tu. Walaupun urat-uratnya serupa saja, urat jari lupa ya. Tetapi otot-otot urat yang digerakkan itu menghantar sengal yang berbeza pada otak. Kenikmatan yang berbeza akan dinikmati oleh isteri dengan hanya mengubah kedudukan betis dan paha. Mengubah satu ya. Kalau kita mengubah betis dan paha dia tu tengok. Ya tu nikmatnya lain. Ini adalah faktor ni suatu hal yang perlu disedari kerana ia faktor ni banyak membantu suami. Dan dulu ke suami banyak. Sebagaimana diketahui gerakan suami adalah tetap. Ada di antara kedudukan suami yang tidak berapa sesuai kerana banyak menggunakan tenaga pinggang. Dah juga. Gerakkan pinggang lebih mudah meletihkan. Kalau tergerak pinggang dia, dia mudah meletih sikit, main pinggang. Mudah. Sekiranya pada masa itu suami tidak pandai menekatkan kesedapan. Keinginan isteri dengan cepat tu, maka suami akan kecandangan dalam jimu dan isteri akan bosan. Kecandangan ni maknanya mudah lah. Mudah terasa dalam jimu. Ini mudah keluar mandi tu, kecandangan. Kalau sekiranya suami tak pandai memainkan, menekat kesedapan. Mudah itu. Bila kata mudah tu, dia isteri dia bosan. Dia agak lama, agak panjang. Dia rasa bosan lah isteri dia. Perkahwinan yang berlangsung seumur hidup itu memerlukan waria. Waria ni bermacam-macam dalam posisi itu waria. Dalam posisi, posisi ni kedudukan jimuk tu, dia kena belain. Tak boleh wajib suka. Ya, antara posisi yang terbaik ialah di mana isteri berada di bawah. Terbaik kali ini isteri di bawah. Ini kerana bersesuaian dengan pengetahuan timur. Pengetahuan timur, timur ini dari arah timur tengah. Posisi sedemikian akan dapat menyesar tusukan ke makam-makam dengan mudah. Menyesat ni menyesat ni makna memain tusukkan pada makam-makam dengan mudah. Sendok mana? Kita isteri di bawah, kita di atas. Gerakkan suami pun lebih bebas. Tentu bebas gerak macam apa boleh. Dan suami boleh menggunakan gerakan pohon. Karena jimok boleh dilakukan dari posisi mencakung. Jadi nak cakung bawulah, jimok tak laku. Maka teknik-teknik tentang kedudukan kaki isteri itu penting bagi memberikan kenikmatan dan mengurangkan keletihan isteri. Itu teknik kita. Terdapat beberapa posisi yang dipanggil sebagai tungguan rindu. Ia tungguan rindu dikumpulkan dan dipilih kerana kelebihan yang ada padanya pada posisi tungguan rindu. Ia ada kelebihan.
ia menunjukkan bagaimana isteri patut memposisikan dirinya semasa berjima. Tak nak duduk lagu mana. Posisi-posisi ini seharusnya diajarkan kepada isteri sedikit demi sedikit. Kita kena ajar cara ni, saya kira saya banyak, agar dia isteri dapat mengemalkannya ketika jima, agar kedua pasangan terlebih kreatif. Lebih kreatif makna lebih mencipta dalam jima. Mencipta ni makna menjadi, membuat dalam jima. Ada kita ada wajak dia, tani, kasu. Lain kali tak ada kena nak gata pun. Dia rasa baik ni ke buat. Malam ni dia rasa baik ni ke. Recek ke, malu kau kena hitam. Ada malu kau kita. Kerana dia jadi punya kita je, halal ikut kita. Mana tu. Sebab saya kata dah, faktu hartakum anna syiktum. Datang lah, benda-benda tu mana menghandak, mana lagi. Jangan panggil lagi, sudah. Jadi benda-benda lagi, okay, sudah. Dan benda itu jalan lagi. Percubaan dan penemuan adalah membahagiakan pasangan suami isteri. Dari percubaan, pelbagai posisilah akan dapat dipilih mana-mana posisi yang paling sesuai dengan keadaan, kejadian dan bentuk tubuh badan. Lakuan jima, lakuan nikah sepatutnya dibincangkan dengan isteri. Dia kena kira cara dengan isteri. Bincang, anak kira cara dengan dia. Dia nak pesan mana, lakuan pesan mana. Oh ya, tegak. Agar suami dapat mengetahui apakah cara jima yang dia sukai. Tapi nak kacang dia, baik anak. Haa, kita buat lagu ni lagu anak, sedap lah. Haa, masak apa dah leh orang pula. Haa, dia boleh nasihat tu. Haa, kena tanya dia. Tak pesan, pesan tu, pesan tu, pesan sujuk ke, pesan mana. Boleh mu tak perkarat mana. Kan dia pesan tunggeng ke pesan mana. Dia tanya tu, tak ada kena dia tu. Sebagaimana dari segi makan pula, ada makanan yang lebih disukai. Ada makanan yang kita suka. Ada, kita tanya lah. Ada dia tak suka, ada suka. Faktor-faktor kesihatan juga membuatkan pasangan hanya memilih posisi yang paling sesuai. Jadi kesihatan tubuh dia dah buat lagi. Mana dia? Selasih sama dia. Ya ada gambar, tapi gambar sini tak ada. Yang mana ada gambar ni, dia kena pergi sama mak. Mama boleh. Gambar dia ada tu dia lah, ada buk sini. Lagi sama mak, ayak tu nak gambar ni, mak dia perindu baik. Isteri, mana serasih ni? Isteri baring terletang dengan sebelah kakinya dilunjurkan, sebelah kaki dilunjurkan. Betul, serasih punjuk. Sama tahu sebelah lagi dilipatkan dengan hujung kaki itu berada di atas pohon. Lipat, punjuk belah, lepas tu lipat belah. Ini adalah posisi yang juga boleh mendatangkan nikmat yang luar biasa pada isteri. Dan duduk putih. Dan duduk ni bunga lah. Bunga duduk. Bunga duduk. Nama dia. Posisi ini. Gambar dia kena buat-buat. Dah gambar ni. Apa ni mari tu. Dia gambar tak ada. Tak boleh buat gambar ni. Posisi ini amat baik untuk dicuba. Isteri baring dengan kedua pahanya dibuka luar. Dan kaki dilipatkan ke bawah punggung. Kaki tu lipat. Dia baring bahasa kaki terlipat bawah. Dengan posisi ini, lubang parak akan terbuka luas dan suami akan dapat menusuk makam bawah dengan berjaya. Dengan berjaya. Posisi ini mungkin dapat memberikan nikmat yang hebat kepada isteri kerana rasangan terhadap kletik adalah berkesan. Duduk lagi. Rasangan pada kletik dia tu berkesan kali. Terantai, posisi yang menolong mencapai makam atas. Caranya, isteri baring dengan kedua kaki dibuka lebar dan dibawa ke arah muka. Akik-akik. Akik tak tak pain. Dia buka pohon dia, dia tutai juga ni. Pada akik, buka pohon luar, akik-akik naik. Mencara dia. Suami boleh menjimuk dari posisi seperti menerak, boleh juga. Dengan cara ini, zakar boleh masuk hingga habis. Dengan sedikit variasi perubahan
makam tengah juga boleh dicampai. Boleh sampai juga. Kalau dua berubah sikit. Kempang, kempang bunga, kempang sama kempang. Puisi ini adalah posisi yang dapat mendapatkan nikmat yang terhingga pada isteri. Caranya ialah isteri baring terletang dengan kedua kakinya diakatkan tinggi ke arah dada dan kedua tapak kaki bertemu. Ah, belak ni. Okay, kaki dia tinggi, batuk. Dua tapak ni bertemu. Widuk kat dada dia, kaki bertemu dengan dua tapak ni. Pak kita ada menyakau situ nampaknya. Ah, nak duduk menaik itu tak boleh ni, nak duduk menyakau nampak sini. Ini membolehkan rungga parak, rungga-rungga ni lubeh. Lubeh parak terbuka luas dan menjadi bengkok. Ah, bukan bengkok tak, bengkok. Jadi bengkok lah. Nak besar ni kan, tu kan nak yang baru tu. Dan menjadikannya untuk menerima rasangan yang kuat dari tusukan zakat. Suami boleh menjemuk isteri dengan puisi mencakau. Bagi membantu isteri agar jangan kepenatan. Boleh juga dengan cara tercakau. Suami boleh megang kedua kaki isterinya itu. Iaitu di bahagian jari kaki dengan tangan suami. Okay. Bunga suruh naik. Puisi ini menolong untuk mencapai makam tengah. Gambar tu buat. Kerana dia gambar tak ada. Gambar-gambar. Okay. Lagi betul. Puisi ini menolong untuk mencapai makam tengah. Caranya ialah isteri baring dengan kedua kakinya dijulangkan tinggi. Kaki tinggi kakinya. Dan suami boleh sama ada memegang di pergelangan buku lali kakinya atau kedua betisnya dilipatkan di atas bahu kiri dan kanan suami. Kek tak tahu bahu. Boleh itu. Suami menjimak dari keadaan duduk mencakung. Ini dapat mengelakkan suami, mengelakkan anak dapat menjauhkan suami dari mudah merasa penat, penat dia letih. Ketika berdayung, karena gerakan dayungan dilakukan oleh paha-paha suami dan bukan pinggang suami. Dayungnya bunga melo, bunga melo. Isteri, mana cara dia? Isteri berbaring dengan kedua kaki ini julang, julangnya akik. Tetapi dilipatkan seolah-olah dia sedang duduk bersila. Gadah itu lah, akik naik tinggi dua je. Lepas itu lipat lukut, jadi itu pun bersila. Dengan cara ini, daging-daging keletiknya di kanan dan di kiri. Dan kiri akan dapat merasa batang zakat suami dengan baik. Dan dapat memberikan nikmat yang hebat. Semasa menjayakan puisi ini, semasa membuatlah menjayakan. Sedapat-dapatnya jangan isteri menekankan kedua-dua kaki yang dilipatkan itu ke dada suami, tetapi menghampirkannya ke arah dada isteri. Bagi mengelakkan isteri dari terasa penatan mengangkat kaki, suami boleh memegang kedua kaki tersebut di bahagian pohon. Bunga raya. Isteri baring dengan satu kakinya dijulangkan ke atas. Sementara satu lagi kakinya dilipat ke bawah punggungnya. Ah, belah kek naik, bawah lagi lipat bawah punggung. Ini dia kena itu sikit ni. Dia kena dah hajar sekali lah. Kalau awak dah hajar tu, sakit ugat aku ni. Tapi kalau aku bukit, terkira tak lemah lagu ni, sakit ugat. Kalau orang okay, hadap biasa, awak amal tak koyak ugat pergi pun tak. Main, nah, ni lipat kaki sebelah masuk bawah punggung, hal ni akik nak jular. Akik ini, kita pegang dia putih dia. Buat kerja itu. Nyakut juga. Dengan cara ini, suami akan dapat mencapai makam kiri atau kanan isteri dengan baik sekali. Posisi ini amat memberahikan isteri. Isteri pun saya ragu ni. Isteri pun ragu ni je. Tu buat star semalai, star semalai hamba dengan apa sepanggah ni boleh ke? Ada lah apa yang ini. Tu buat ubat. Terus ini tak pun mula-mula je dia kuat tu. Dia duduk ngan. Kalau mula-mula tu dia semai kuat ke sekejap. Jalan tak betul lah tu. Dia nak satu. Ada baiknya jika suami megang kaki isteri yang dijulangkan itu. Dijulang ni akik tinggi tu lah. Bagi mengelakkan isteri dari merasa kepenatan.
Satu lagi cara yang elok dicuba ialah jika isteri menjulang kaki kanan, suami menusuk zakahnya ke arah kanan dengan memeluk kaki isteri yang dijulang itu. Okay. Ia dapat memberikan kenikmatan yang hebat pada isteri. Bunga pekan, nama tarian, nama bunga pekan. Isteri berbaring keletar dengan satu dari kakinya dilipatkan ke punggungnya, sementara kaki yang satu lagi dilunjukkan. Lunjuk ini kunjuk. Posisi ini dapat menolong suami menusukkan zakahnya ke makam kiri dan makam kanan dengan mudah, dan akan digemari oleh isteri. Isteri pun gemar. Bahaya. Dan duduk merah. Ya, bunga duduk ni ada putih ada merah. Orang itu benar-benar ya, ada duduk, pang duduk. Isteri berbaring terletak dalam keadaan kedua-dua tapak kaki isteri ditemukan. Cara ini akan membuka rongga rahim dan taraf isteri dengan lebih luas lagi. Posisi ini menolong urat-urat yang masih tidak dapat merasaikan tusukan zakar agar dapat merasai tusuk zakar. Dan isteri akan merasakan kenikmatan yang berbeza. Suami pun dapat berdaya dengan bebas dengan fisik ini. Bunga Cina. Isteri berbaring terletak, sebelah dari kaki dilunjurkan, sementara sebelah lagi ditegakkan sambil dilipat. Suami boleh menjimak dengan menusuk ke arah kiri atau kanan mengikut letak kaki isteri. Puisi ini akan digemari oleh isteri kerana kelazatan yang dapat dirasakan oleh isteri. Ayam didik. Bagaimana saya ini? Isteri berbaring di atas suami. Isteri berada di atas suami dengan berkeadaan duduk, dan kedua-dua pohonnya dibukakan. Puisi ini memerlukan isteri untuk aktif kegiatan dalam mendayung. Suami berada di bawah isteri dengan berbaring terletak. Isteri dew atau pohon. Puisi ini menolong untuk masuk zakah hingga habis ke dalam taraf isteri. Ular duduk nato, duduk jalan, menjelang. Isteri berada di atas suami, satu kaki isteri dilunjukkan, sementara yang satu lagi dibengkokkan. Posisi ini menolong suami untuk menusuk ke makam kiri atau kanan, bergantung pada kaki mana yang dibekok oleh suami isteri. Dalam puisi ini isteri akan berdayung, suami boleh juga berdayung, tetapi hanya membantu isteri dengan melakukan dayungan yang bergilir atau dayungan yang serentak mana sekali. Ini dapat menambahkan kenikmatan kepada isteri. Ya, semuanya ada gambar aku. Tapi nak gambar lagi sama mak tu lah. Mudah, ada gambar mudah. Baik, ya. Teknik ciuman Kama Sutera pula. Menurut ciuman dalam Kama Sutera, tepat-tepat bagi ciuman ialah pada mata, pipi, kerongkong ni tekok, buah dada, bibir mulut, dan juga dalam mulut, isak mulut. Itu tepat ciuman. Ada juga yang mencium celah paha, lengan dan pusat. Berikut adalah beberapa teknik cara ciuman sekitar muka berserta mata. Bercara. Kita tak ada kena malu dah bini kita. Cium bini, nak cium pusat, cium mana lagi. Ikut dia redak, ikut kita redak nak mana. Buat situ. Satu, ciuman sebentar. Bila isteri hanya menyentuh mulut suaminya dengan mulutnya, tetapi tidak berbuat apa-apa, tepuk saja. Baik tawadi. Ada orang yang katanya ciuman sebentar namanya. Dua, ciuman tebaran. Isteri menekan bibirnya dengan bibir bawah kekasihnya, kasihnya suami dia lah. Lalu dia menghisapnya, hisap bibir. Baik tak ada kata je. Kalau kata tak ada nak main lagu ni. Saya nak main ciuman tebaran. Kita nak royak lah dia ni. Ini orang yang kata ciuman tebaran. Sekejap lah bini itu. Kacau apa, kacau ni.
Tiga ciuman menyentuh namanya. Isteri menyentuhkan lidahnya pada lidah kekasihnya, suami dia lah, sambil memejamkan matanya, mata dia, mata isteri dia, dan meletakkan tangan ke tangan kekasihnya. Pergerakannya empat ciuman luar. Pasangan sama-sama menemukan bibir agar dapat merapat antara satu sama lain. Dengan kepala ditegakkan, kepala betul. Lepas tu tekan. Haa, berapa? Lepas tu ciuman luar lagi. Lima ciuman condong. Condong tu lah. Kepala keluarnya, keluar suami isteri itu dicondongkan ke arah satu sama lain. Dan ciuman dilakukan sama condong. Haa, bawa yang masuk lagi. Ya gitu lagi. Kalau nak betul tu, ya tak apa, ya tak nak. Haa, ya tak nak ni, tak nak ni. Kita tengok lah. Haa, tu dah tu. Ne ciuman berputar. Ini pusingnya. Pasangan memutarkan kepala kekasih dengan memegang kepala dan dagu kekasih dan menciumnya. Biasanya putar. Tujuh ciuman tertekan. Dilakukan dengan menekan bibir kuat-kuat ke bibir bawah kekasih. Ada cara ni. Retina isteri kita. Tekan bibir bawah. Ah, tapi kalau bibir kasar ni jangan ya, tu marah nak. Lapa ciuman bibir atas. Suami mencium bibir atas, isteri mencium bibir bawah. Ah, gila itu. Balik suami mencium bibir atas. Atas oh, isteri. Isteri mencium bibir bawah. Bawah-bawah suami, bibir bawah suami. Dengan mengisaknya atau dengan menggunakan lidah. Sembilan ciuman menangkap. Ciuman dengan menakat keluar bibir kasih dengan menggunakan bibir. 10. Ciuman api cinta. Bila isteri melihat muka kasihnya ketika dia tidur dan mencium untuk menunjukkan kehendak naluri ini. Naluri ini kehendak hati dia. Ini yang bagi ciuman api cinta. Naluri ini kehendak hati dia. Mana kehendak anak jemok ini kan? With how gitu, cium-cium tu, we arti lagu tu, kata dia nak. Menurut orang-orang India dulu kan, tidak ada masa tertentu atau tertik antara belayan cumbuan atau cekaran menggunakan jari atau kuku. Tetapi semua perkara ini patut dilakukan sebelum jimuk dilakukan. Belayan cumbuan, kelologi, bergurau, macam-macam tu. Kena laku, belum ada jimat laku. Tetapi menurut penulis Kamal Sera, pelakuan ciuman itu boleh saja dilakukan pada bila-bila masa. Mana boleh. Bila-bila lalu pun tak apa, dia tak ada okay. Jika jimat itu baru dilakukan pertama kali, malam pertama kali, maka belayan, cumbuan atau cekaran itu patut dilakukan secara sederhana dan bergantian. Nawaklah anda ya, sederhana. Kalau sekiranya malam yang lama lah, tak usah kuat lalu lah. Lama, aku dah mengaji lama dah, tak ikut dia. Cuma tanya kenapa lah ni, haa tak boleh gitu, dia pun debar, tak takut kita tu, tak biasa kita. Kuat lah lalu dulu lah, malam tu, malam isap pun tak sikit. Pada jimat yang berikut ni, jimat malam yang lain lah, maka cubuan dan sebagainya itu boleh dilakukan dengan lama dan dengan seretak. Bagi tujuan menyalakan api cinta. Dan malam lain sudah lah. Kita nak cuba ulama sikit tu. Ium pada celah paha. Lengih dan pusat itu hanya sesuai jika ianya disukai. Kali yang sukai. Ia itu. Gelis itu tu. Untuk pusat mana tu. Berapi. Katina. Gelepah tak boleh liat je. Dada-dada tu. Isak lagi. Apa bini kita dah. Pahlah dah kita. Buat gapa ni. Kita sedak, dia sedak, apa? Bahawa tak badah kan? Dia pun sebenarnya dia pun dengar kita. Dia sebenar badak lah. Dia dah jadi beragai-beragai, buku apa? Buku tak ada sepenuh. Bila kita pergi makan tak ada sepenuh ke dia, dia tak lapar, tak apa beragai. Makan berkena. Dia kan? Oh kita, beragai-beragai pergi makan berkena. Tak ada gada apa dia. Dia pun betul. Makan nafkah pasir. Ni nak kena parak pada ni. Sampai kata labor kita ni. Dia kena apa? Tak ada mungkin dah. Payah juga.
nak utar dia ni bukan cari ruang. Nak cari temu dia. Dia ada dalam kau ni. Bahagian parak zahir. Satu biji getik. Kapal yang digetik. Satu daging yang sedikit menunjuk. Yang ada di hujung urat jarum. Dan ia amat peka. Amat peka ni mudah merasa kepada Tuhan. Abang kata hujung getik. Pala-pala dia ni ialah tu biji getik kan dia kata. Dua urat jarum. Kapal dia urat jarum ni. Satu urat yang berada di atas letik tu dan berupa si zakar yang kecil. Orang zakar kecil dah. Banyak dia. Tiga letik. Satu bentuk daging yang menggelinding ni dipanggil luar lupa parah. Dan adalah daging yang peka bersentuhan dan juga gesenan jari atau zakar. Dia ada dalai tu, ada dikeng letik ni adalah daging. Daging dia menggelinding. Dia dua. Lepas tu letik juga namanya. Letik. Ahok mengelilingi di lubang parak. Dia ada dua jaga di situ. Pak lubang kecil. Lepas pada keletik dia lubang kecil pula. Satu lubang kecil. Tempat keluarnya air kecil. Ia berada di bahagian luar lubang parak. Iaitu di bahagian yang mendatang. Mendatang sama rata. Sama sejak atas. Itu lubang kecil. Bayar kan tengok ni. Dia menusuk. Dia dah selik banyak. Lima bibir luar. Ia adalah daging yang sepasang yang bertugas sepasang nak mana segu. Sepasang. Yang bertugas sebagai tutup kepada parak. Dalam keadaan bila tidak berjimur. Dan daging ini ditumbuhi bulu ari-ari. Tak ada tu. Daging itu ada kata bibir atas. Itu apa yang kata bibir luar tu. Bibir ni kalau tak ada jimur apa, malak lah. Kalau masa jimur dah kan, Allah tengok dah setengah tu. Ya bukan lah tengok hari tu. Hak tengok dah tu, hak lasak tengok. Tak mau katuk dah tu. Sudah hak biasa lagi, dia katuk dah tu. Nah, lubang parak. Ia adalah tempat di mana zakar dimasukkan ketika jimur. Dan di situ terdapat selaput darah lubang parak tu. Ia lepas pada mana? Ia lubang sini, atas lubang parak ni. Tujuh, bibir dalai. Ia adalah daging yang meliputi keletik. Bijinya serta urat jarum. Dan ia bertugas merasa batas zakat atau menutup haram. Atau bibir dalai. Habis kat tu. Itu bahagia haram. Tapi ngaji pun, ngaji itulah dah. Tak sedap banyak gapa lah. Dia putih tanya orang yang tahu lagu mana. Tak baik. Ngaji sekadar tahu jantung lah. Nanti buat amal. Nanti kita boleh isok nak kan. Amano aku nak tengok tak jago. Itu dia. Hujung letik dia ke mana. Mana kata pipi dalih. Aku nak ngaji gitu. Boleh tahu semua. Tapi orang lain je dia wahru eh. Mau klik rumah. Mau luk ni ke. Cari kalau tengok ni. Dalih itu. Tak baik. Kita mengaji kosak mula. Kosak untuk kita ni nak jadi bahagia rumah tangga. Itu lah. Manakala bahagia rumah tangga, maka dia pun tak kita. Isteri tu, bini kita tak kita. Kita pun itu senang hati. Betul-betul selaput darah pula. Satu darah kelopak bunga. Jenis-jenis suka sedikit dipecahkan. Apa-apa kelopak bunga. Mungkin darah lebih banyak keluar. Ya gambar ada betul ni. Dua, darah lubang kecil. Paling suka dia pecah. Mungkin paling ni banyak mengeluarkan darah ni, karena lubangnya dia. Tiga, darah lubang cicing. Jenis ini yang paling mudah dipecahkan dan mungkin paling sedikit mengeluarkan darah bila terkoyak. Empat, darah lubang dua. Ada lubang dua lah. Jenis ini juga suka bagi dipecahkan. Lima, tiada darah. Ini tak ada darah langsung. Ada wanita yang memang tiada darah sejak lahir ke dunia. Ia semula jadi, kita juga tak ada darah langsung. Tak boleh bujik. Tapi dia ni, ada juga. Tak ada darah mula lah. Beranak tak, tak ada darah dah. Ada. Itu jenis dia. Urat jarum dah sekitar. Satu urat jarum, dua biji getik.
tiga keletik biji keladi nama dia. Empat biji dalam, biji bibir bibir dalam makna bibir kecil. Lima bibir luar dia besar. Menurut pengetahuan para disunau, pengetahuan para disunau ni pengetahuan orang dulu. Orang Melayu mengenai harak ni, urat jarum itu adalah sama kejadiannya si zakar lelaki. Cuma yang berbeza ialah jika ditakdirkan janin itu lelaki, janin-janin ni anak dalam perut. Itu janin. Jika ditakdirkan janin itu lelaki, anak lelaki, maka bermula dari janin umur 3 bulan. Urat jarum bagi lelaki akan terus membesar menjadi zakar. Kalau anak dalam perut itu lelaki, urat jarum itu tubik. Tubik jadi zakar. Berumur dia 3 bulan, dia dalam perut ibu 3 bulan. Sedangkan jika janin itu, anak ala perut itu wanita, urat jarum akan tetap kecil. Jadi hello. Kalau anak tu wanita, bibir kemaluan kiri dan kanan akan menjadi sarung zakar. Bibir dia. Bibir urat jarum kiri kanan itu jadi sarung zakar. Jika janin itu lelaki. Dan menjadi bibir luar jika janin itu perempuan. Ini menurut orang Melayu zaman dulu. Dia kata gitu. Hujung dari urat jarum itu terletak biji keletik. Dan ia biji keletik ini adalah serupa kejadian dengan kepala zakar. Sebab itu kepala zakar. Ia tanya halal lah. Buah zakar pula adalah sarang telur yang kurung dari dalam perut janin lelaki. Melalui lubang buah zakar. Sarang telur. Sarang putih tu lah. Telur-telur tu putih. Kawasan seperti berjahit di tengah sarung buah zakar itu adalah tempat yang menjadi lubang sarak bagi wanita. Ada tengah. Dia ada tempat jahit, dia ada tengah. Putih kita sarung. Tak ni putih ni. Tengah putih ni ada jalur naik tu pengepukah jahit tu. Situ tu kalau orang tino tu, kalau anak tu tino jadi tempat lubang sarak situ tu. Di putih tu. Apa ini? Tengok tadi lah. Tadi tengok. Terjalan kita. Pengepukah bukan jahit tu. Urat jarum adalah bahagian luar parak yang termasuk di dalam apa yang dipanggilkan nafsu luar. Dan ia adalah yang paling penting dari nafsu luar. Urat jarum ini. Urat jarum ini menegang. Menegang dan mengkeras. Seperti batang zakar yang membesar. Apabila isteri wairah. Wairah ini naik nafsu berahi. Kalau nak sebaik ini kerah. Kerah. Nata itu jadi kerah. Siapa akan bagian dia berkerah juga. Kerah itu. Dada-dada dia berkerah habis. Jadi dia naik nafsu, nak sawak mandi. Urat jarum ni berkerah. Urat itulah yang keras bila gairah. Dan membolehkan biji keletik yang berada di hujungnya itu bersetuh. Dan bergeser berulang-ulang dengan pakar zakar. Dengan pakar zakar, dengan humi zakar. Dan batai zakar apabila jimuk berlaku. Jadi tepuh mulai. Nafsu urat jarum boleh dibangkitkan dengan sama ada menyentuh urat jarum dengan sangat perlahan atau menggosok dengan perlahan ke bawah dan ke atas. Boleh naik dari nafsu berakhir dia. Atau dipegang dengan jari tunjuk dan ibu jari. Boleh juga gerak ini. Baik. Kepik boleh lah tu. Kepiknya jari tu. Boleh juga cara nak akit semangat dia. Nak akit nafsu dia. Atau dicobek pelan-pelan. Sakit dia tu. Atau disetup. Atau ditekan kepala zakar. Boleh juga. Tanya-tanya. Cara dia nak naik nafsu. Naik arum dia tu. Perlu juga diketahui bahawa menggetar urat jarum boleh menerbitkan ezan pada isteri. Boleh juga. Maksudnya getar-getar urat jarum tu. Boleh juga dia keluar mandi. Tak ada kena ada jimuk. Boleh juga. Walaupun tanpa jimuk. Walaupun tidak ada jimuk. Tanpa tak ada jimuk. Boleh juga keluar air mandi. Retina. Saya main kena jaga dia. Bibir luar parak adalah penutup lubang parak. Berfungsi di bibir mulut lah. Apa tu? Supang atau mulut lah. Pegah dia tu. Dia katuk, buka-katuk, buka bibir luar. Di bibir luar ini terdapat bulu ari-ari. Dia bagaimana? Sunat dicukur
Dua hari-hari ini, paling kurangnya setiap 40 hari. 40 hari ni cukup kali. Kita tahu yang bela tu tak baik. 40 hari ni cukup. Kita tu jadi cara setan. Jangan cabut. Kalau cabut, ya api nafsu. Ya, jika tidak, maka bulu itu, kalau jika tidak, ini tidak cukup. Jika tidak, ini tidak cukup. Tak cukup bulu tu. 40 hari tak cukup lagi. Maka bulu itu menutup urat jarum. Habisnya selimut di bulu itu. Urat jarum apa? Ibu-ibu luar apa? Menyebabkan kesakitan jika jimuk. Ada bulu banyak. Saya tak tahu itu. Saya kena jimuk. Pelanggar itu tertarik bulu itu. Sakit itu. Habis dia terjukur itu. Jika bulu yang panjang itu melukakan harap. Melukakan lebah harap yang lembut dan mudah terasa kulit. Di bibir luar adalah tempat bagi suami menekan dan menggosok kepala zakar sebelum jimuk untuk melambatkan percikan mani suami. Dan dalam masa yang sama mengetuk pintu rohing agar lebih kembang bagi menerimakan kemasukan zakar di bibir luar. Bibir dalam pula, terutama bahagian bawahnya, bawah bibir dalam adalah bahagian yang paling disukai oleh perempuan bila disentuh kerana kelazatannya lembut. Ya ada bibir luar. Lepas ada bibir dalam, bibir luar ni ada pula dalam. Ada satu bibir luar. Bibir dalam apa yang tu? Cara menyentuh dan membelainya, bibir dalam ni, ialah dari bahagian dalam. Karena bahagian ini berupaya mengeluarkan mazi yang melicinkan rasanya. Bibir mazi sampai situ. Bibir dalam ialah salah satu bahagian penting dari nafsu luar. Rasanya yang kuat padanya berlaku apabila suami menjimuk dari makam kanan atau makam kiri. Sila rajuk makam yang lima untuk lebih faham. Rajuk situ. Al-Khatimah. Menurut Allahumma inna nas'aluka husnul khatim. Husnul khatim. Menurut berbagai pucuk seni asmara. Seni asmara, seni berkasih saja. Dayungan saja tidak cukup untuk menghasilkan izzat. Kalau sekadar tidak dayung saja tak ada lagi. Nawi isteri kita tubik-tubik keluar mani. Apatah lagi izzat yang teramat lazat. Yani izzat agung. Itu sejauh lagi. Izzat yang teramat lazat inilah yang mungkinkan isteri itu menyukai asmara dan jimuk. Malah ada yang berkata bahawa jika suami mengetahui bagaimana caranya untuk menggembirakan hati isterinya dengan memuaskan kanak paraknya, maka setuhan suami saja sudah cukup untuk mengembalikan kepada isteri memori. Memori kenangi ataupun ingat teh manis kelazatan agung-agung yang telah dinikmatinya bersama suaminya. Sepuh kepada dia kalau kita main kenangan dia. Pada kita tepuk pun dia berasa dekat dah. Ingat tes malah hak telah lepas dia mari. Pembaca bolehlah mencuba seni dayungan yang telah sebut dalam kisah ini. Bolehlah cuba. Satu demi satu dalam seni asmara berlainan untuk melihat kesan. Tengok. Buat satu demi satu. Tak jaya hak ni. Buat hal yang tu pula. Kemudian kekalkan cara yang paling sesuai dengan si terasa di isteri. Kekal yang sedap mana. Buat hal yang kekal yang tu. Semoga pembaca dapat menjayakannya bersama isteri. Ila haza tamam kita mengenal nafkah batin bi'aunillah ta'ala. Ibtidak dia permulaan ada 10, boleh 3, tahun 1427. Hingga kepada 46, boleh 12. Tahun 1429. Al-Muwafiq ianya 2006 hingga kepada 2008. Semoga bermanfaat ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sekali sekali dan terwalah sekali dan terhadiah kepada orang tua-tua kita yang mati. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ